Mobil ini berkapasitas 2000 cc. Mobil ini desainnya mirip seperti seri 7. Lampunya dihasilkan di mobil ini. Teman-teman, kalau mobil ini gede loh, 355 mm. Di bumper ada kurung. Teman-teman, ini velgnya R16, ban Pirelli 245 45 45. Teman-teman, sekarang kita lihat dalamnya yuk. Ini bahan kulit softtouch. Ini wood panel. Ini ada speaker Harmacadon. Ini ada power window. Ini memory seat. Ini ada yang buat kebagasi. Nah, ini buat ngatur jendela lampu. Ini ada pengaturan kursinya. Ini ada buat naikin, buat turunin kursinya, buat maju mundur. Ini buat ini kamera. Ini untuk tempat laci penyimpanan soft opening. Ini ada tempat penyimpanan kayak bawa buat pengunjung. Ini ada personeling, sama ini ada buat ngeturunininnya. Ini ada pengaturan AC, ini juga bisa kendalikan dari sini. Ini ada tempat laci penyimpanan, soft touch. Ini ada power window, ada buat kunci pintu. Ini ada side door pocket. Ini ada AC dan ini ada airbag. Ini di sini ada pengaturan lampu sama ada sunroof. Teman-teman, sekarang kita lihat belakang yuk. Ada TV juga. Ini bisa kita geser. Ini bisa di. Ini ada sama kayak di depan, dia bisa. Ini ada AC. Ini ada pengaturan AC masing-masing dari penumpang kiri kanan. Diatur. Ini ada buat taruh di pilih. Di sini juga ada armrest dan ada pengaturan lampu. Ini ada tray di sini. Sama di sini. Dan kelemahannya itu ini bengkak screen. Ini di sini ada speaker loh, ada Harmacadon juga. Di totalnya di mobil ini speaker ada 16 loh, banyak ya. Ini ada kamera, terus ini ada sensor parkir sama knalpotnya asli bukan variasi. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Thank you.
Ini bagasinya cukup besar ya, bisa naruh barang. Kalau nutup kita juga bisa dari situ. Dan kalau kita bawa banyak barang, kita nggak usah capek-capek buka, kita giniin aja. Bye.